bocil ini nemu kotak ajaib. Pas dia masukin bola ke kotak itu dan dibuka lagi, bolanya jadi dua. Dia nyoba masukin mainannya yang lain. Bener, jadi dua juga guys. Nah, bocil ini ngeliat berita di TV. Ada banyak banget anak-anak lain di luar sana yang kelaparan, gak punya makanan. Dia langsung dapat ide. Dia masukin satu roti ke kotak ajaibnya dan jadi dua juga guys. Bocil ini langsung ngasih lihat ayahnya kalau kotak ajaib itu bisa nggandain roti. Mereka bisa bantu ngasih makan anak-anak yang kelaparan. Ya, tapi si ayah sih nggak peduli ya sama anak-anak itu. Dia mikirnya kotak ini bisa bikin kaya. Bentar guys, aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat konten, makasih. Dia masukin aja semua uangnya kan nih. Si ayah kira bakal jadi double. Uangnya malah hilang semua. Jadi ternyata kotak ajaib itu bisa bedain guys. Kalau niatnya serakah, yang ada justru malah hilang.